Pemirsa, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sambutan pada acara Halal Bihalal Partai Nasdem dengan ribuan relawan di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Dalam sambutannya, Jokowi mengajak relawan untuk ikut bersatu mendengar aspirasi rakyat kecil. Joko Widodo berterima kasih kepada seluruh relawan se-Indonesia yang sudah berjuang demi dirinya menjadi presiden periode 2014 hingga 2015. Jokowi menegaskan perjuangan sesungguhnya baru akan dimulai saat ini, hingga 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, Jokowi meminta relawan ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa. Jokowi juga meminta rakyat untuk melapor kepadanya jika ada aparatur pemerintah yang tidak melayani dengan baik, dan jika ada, maka ia tidak sungkan untuk memecat aparatur pemerintah yang membandel. Terima kasih, wassalamualaikum. Saya dan Pak JK selalu ada di lapangan, jadi tahu apa yang Bapak-Ibu semuanya kerjakan. Terus terang, kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan masih meminta lagi agar 5 tahun ke depan kami ditemani, kami dikawal,